قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات، أعزني الله وإياكم جميعا. الحمد لله، pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, dan ini untuk kita semua juga, beliau katakan, man yadmanu li ma baina lihyaihi admanu lahu al-jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku berkaitan dengan apa yang ada di antara kedua pahanya dan di antara kedua janggutnya, ya maksudnya antara kumis dan janggut, admanu lahu al-jannah, maka aku berikan kepadanya jaminan surga. Ya, siapa yang memberikan jaminan kepadaku atas apa yang ada di antara ya, dua janggutnya dan dua pahanya, maka aku berikan dia jaminan surga. Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ini memberikan tanda bahwasanya di antara perkara yang banyak menyebabkan seseorang itu tergelincir ke dalam neraka adalah perkara yang berkaitan dengan masalah lisan dan perkara yang berkaitan dengan masalah kemaluan. Sehingga itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal ini, yang memberikan jaminan untuk menjaga lisannya dan menjaga ya, kemaluannya.
maka jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surga baginya. Mungkin kebanyakan di antara kita bisa menjaga kemaluan kita. Karena kita begitu menyadari, mengetahui betapa besar dan bahayanya dosa yang berkaitan dengan kemaluan. Namun sering kita dapati, bahkan di antara kalangan orang-orang yang berilmu, tergelincir pada persoalan lisan. Tergelincir pada persoalan lisan. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh para ulama kaum muslimin. Sebagaimana yang sering juga kita sampaikan bahwasanya perkara yang paling banyak menyebabkan orang-orang beriman tergelincir ke dalam neraka adalah perbuatan zalim mereka kepada sesama saudara se-Islam. Dan perbuatan zalim yang paling banyak terjadi berkaitan dengan lisan. Ada kisah yang menyebutkan seorang hakim yang memiliki seorang pembantu, lalu kemudian hakim ini kedatangan tamu. Dia perintahkan pembantunya, tolong ke pasar belikan daging yang paling baik. Kemudian dia pergi, dia kembali, dia bawa lisan, lidah. Maka hakim kaget, kau anggap ini yang paling baik, mau disodorkan kepada tamu. Maka kemudian sang pembantu ini mengatakan, iya, lisan itu adalah daging yang paling baik. Dengan menggunakan lisan mengucapkan kalimat tauhid, seorang masuk surga. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dia mendapatkan kebaikan. Dia bisa mendamaikan orang-orang yang berseteru. Itu melalui lisan. Lalu kemudian sang hakim berkata, kalau begitu pergi lagi, kembali lagi ke pasar, belikan daging yang paling buruk. Pergi lagi pembantu ini. Dia balik, dia buka bungkusannya, kaget hakimnya, kok lisan lagi, lidah lagi yang kamu beli, kenapa? Maka kemudian sang pembantu ini dia katakan, iya, karena dengan lisan pula bisa terjadi pertumpahan darah. Dengan lisan pula satu kaum dengan kaum yang lainnya itu bisa berperang. Dan dengan lisan pula seorang itu bisa terjerumus ke dalam neraka. Dan kalau kita perhatikan ikhwah sekalian, lisan ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi kita sebutkan hadisnya, siapa yang memberikan jaminan ya kepadaku tentang apa yang ada di antara kedua janggutnya. Ini anggota tubuh yang memiliki dua kunci. Memiliki dua kunci. Kunci pertama barisan-barisan gigi. Kalau gigi tidak terbuka, susah berbicara. Mungkin bisa berbicara tapi tidak jelas. Coba praktekkan. Coba dipraktekkan. Masih sedikit jelas ya. Kalau lisan ada sariawan, coba berbicara. Yang kedua, pintu yang kedua adalah bibir. Kalau bibir sudah ditutup, tidak bisa berbicara.
Namun dengan demikian, tidak sedikit yang kita lihat orang-orang tergelincir, perseteruan, perkelahian, pertikaian terjadi karena lisan. Di zaman dahulu terbatas orang untuk berbicara. Ya palingan berbicara ya antara sesama berhadapan. Kalau tidak bertemu, ya sulit untuk berbicara. Tidak ada HP, tidak ada media. Kalau sekarang, ganti daripada lisan apa? Ganti daripada lisan apa? Hah? Status. Status FB, status Instagram, status WA, LINE, link, apalagi? Instagram, apalagi? Semua media sosial ada fasilitas itu. Tergantikan dengan jari. Tapi sejatinya itu adalah ucapan kita yang terbaca oleh orang, bukan hanya satu dua orang, ribuan orang, bahkan mungkin seluruh dunia itu bisa membaca apa yang kita katakan melalui jari-jari lentik kita. Dan itu semua ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan kondisi kita di zaman sekarang ini yang berbagai macam fitnah menggerakkan setiap orang berbicara, bahkan orang-orang yang tidak pada kapasitasnya pun berbicara sesuatu yang tidak dia ilmui, berbicara tentang sesuatu yang tidak dia kuasai, berbicara tentang informasi yang sepihak yang dia dapatkan. Dan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan kita pertanggungjawabkan. Karena semuanya tercatat. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dalam Al-Qur'an, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu lafaz pun dari ucapan-ucapan kita yang terlontar dari lisan kita kecuali ada yang menulisnya. Ucapan-ucapan kebaikan sekecil apapun itu tercatat. Dan ucapan-ucapan keburukan pun demikian tercatat. Dan kita semua akan melihat apa yang dicatat oleh malaikat-malaikat Allah itu sekecil apapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melakukan amal, termasuk dalam sini adalah ucapan, sekecil apapun ucapan itu, dia pasti akan melihatnya nanti. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan keburukan, sekecil apapun keburukan itu, pasti dia akan melihatnya nanti. Keikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita sekarang ini yang banyak sekali fitnah, maka hendaklah kita menahan lisan kita, menahan jari-jari kita. Jangan kita berbicara melampaui kapasitas kita. Ada kaidah yang menyebutkan ketika kita berada pada kondisi pada zaman fitnah. Apa kaidahnya? Apa kaidahnya? Yang sudah pernah. Ketika kita berada pada kondisi fitnah. Alaika birrifqi. Nah,
والحلم والأنات. عليك بالرفق والحلم والأنات. Ketika terjadi fitnah, jangan kita langsung responsif, jangan langsung bereaksi. Tapi apa? Tumbuhkan dulu di dalam diri kita apa? Arifku. Tumbuhkan dalam diri kita rasa kasih sayang yang lemah lembut untuk menyikapi satu kondisi. Tumbuhkan dulu itu. Kemudian al-hilm, mampu enggak kita berlaku bijak? Berlaku bijak, karena kita akan menyikapi dua hal. Kita akan menyikapi satu perkara yang ini membutuhkan apa? Kebijaksanaan dalam menyikapinya. Dua perkara yang akan kita hasilkan dari sikap itu. Kemudian apa tadi? Al-anat, ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ada satu kejadian, satu fitnah yang terjadi, perhatikan saja. Ya, perhatikan apa yang sedang terjadi. Kita sudah tumbuhkan di dalam diri kita rasa kasih sayang, perhatian, lemah lembut. Lalu kemudian kita mau berusaha untuk bijak, kita tidak tergesa-gesa. Lalu kemudian kita akan berkomentar, hati-hati, masih ada faedah yang lain. Apa? Al-hukmu ala syaih far'un antasawurihi. Kita akan berbicara, akan mengomentari sesuatu. Ketika kita berkomentar, itu tandanya bahwa kita sudah tahu pasti apa yang kita komentari itu. Saat kita mengomentari, kita menghukumi, itu adalah gambaran yang nyata bahwa apa yang kita katakan itu sudah kita ilmui secara utuh. Kalau belum kita ketahui secara utuh, diam. Itu yang lebih selamat. Dan ini berlaku pada masa kondisi fitnah yang besar, termasuk pada persoalan-persoalan yang dihadapi per individu. Kita mengetahui ada orang ini kok begini, ini begini, tidak bisa kita langsung kemudian menghukumi, apalagi kita menghukuminya berdasarkan zon, persangkaan-persangkaan kita, kesimpulan-kesimpulan kita sendiri. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan thullabul ilm harus mencontoh kepada para ulama, dan seperti itu yang dilakukan oleh para ulama ketika menghadapi persoalan fitnah, ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan person-person. Tidak langsung kemudian menghukumi, oh kalau sudah begini berarti begini, langsung kemudian dihajar, apa istilahnya kalau bahasa yang biasa digunakan oleh Ustaz Dr. Arifin, gebyah uyah ya, istilah Jawa itu Mas ya, gebyah uyah ya, kalau istilah kita di sini apa, sapu rata, pukul ribut, yang penting babunyi ya. Ini berbahaya. Dan para ulama kaum muslimin ketika masa-masa seperti ini, ya, masa-masa fitnah, selalu mewasiatkan agar supaya menjaga ketenangan, menjaga keamanan, menjaga saf kaum muslimin, menjaga barisan kaum muslimin. Banyak sekali ya nasihat-nasihat para ulama tentang persoalan ini. Maka kita sebagai thullabul ilm, dan ini bagian dari adab. Ya, ini bagian dari adab seorang muslim, adab seorang penuntut ilmu, tidak berbicara kecuali sesuai dengan apa yang dia ketahui, sesuai dengan kapasitasnya.
jangan melampaui kapasitasnya sebagai thalibul ilmi. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya sampaikan ya sebagai peringatan buat saya sendiri dan juga kepada ya para ikhwah ya dan akhwat sekalian ya yang hadir ya ataupun yang mengikuti majelis ini. Ada pepatah ya pepatah Arab mengatakan law kana al-kalamu fitdatan fas-sukutu apa zahaban, begitu ya. Law kana al-kalamu fitdatan fas-sukutu zahaban, seandainya berbicara itu bernilai perak maka diam itu bernilai emas. Ya tentunya diam pada tempatnya, berbicara pada tempatnya. Ketika ada kemungkaran yang terjadi di hadapan kita lalu kemudian kita diam, ya itu salah. Ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga katakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bil lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran lalu kemudian ya siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah dengan ya kekuatannya, dengan tangannya. Jika dia tidak memiliki kekuatan maka dengan lisannya, jika tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya. Dan mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah tanda selemah-lemahnya iman. Juga disebutkan dalam riwayat ya, dan para ulama katakan ya riwayat ini ya, ada cacatnya. As-sakitu 'alal munkari syaitanun kasyaitanil ahras. Orang yang diam terhadap kemungkaran ya, yang dia ketahui, yang dia lihat kemungkaran itu dilakukan dan dia diam, itu seperti setan bisu. Baik, ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kita sebagai thullabul ilm maka kita menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara ilmu yang mendatangkan manfaat buat kita semua untuk beramal ya, dan mendatangkan manfaat untuk kemudian kita sampaikan, kita dakwahkan di lingkungan sekitar kita. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kelanjutan dari bahasan kita masih pada mukaddimah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, masuk pada hukmu thalabil ilmi, hukum menuntut ilmu. Thalabul ilmi syar'i fardhu kifayah. Idza qama bihi man yakfi sara fi haqqil akharin sunnah. Menuntut ilmu syar'i secara global, secara keseluruhan hukumnya adalah fardhu kifayah. Menuntut ilmu syar'i semuanya ya, seluruhnya ya, secara umum hukumnya adalah fardhu kifayah. Jika ada orang yang sudah menekuninya, sudah menjalankannya, maka bagi orang lain itu hukumnya adalah sunnah. Dan ilmu syar'i ini berkaitan dengan masalah akidah, masalah fikih. Fikih itu ada macam-macamnya, ada faraidnya, ada masalah zakatnya, ada masalah muamalahnya. Ini yang dimaksud dengan hukumnya fardu kifayah. Wa qad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insan 'ainan ay fardu 'ain. Dan boleh jadi menuntut ilmu syar'i itu hukumnya wajib bagi setiap individu. Wajib bagi setiap individu. Dan batasannya
ilmu yang wajib dipelajari secara individu itu, yaitu yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadah wajib, ya, perkara-perkara ibadah wajib yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini wajib bagi setiap individu. Seperti apa? Salat. Salat hukumnya fardu ain. Maka setiap muslim, setiap orang wajib untuk mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah salat. Masalah puasa juga wajib bagi setiap individu. Maka setiap individu wajib untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah puasa. Berkaitan dengan masalah akidah, akidah yang benar seperti apa? Ini wajib diketahui oleh setiap muslim. Maka mempelajari akidah yang benar juga adalah fardu ain. Setiap individu. Adapun berkaitan dengan zakat mal, bagi orang-orang kaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan harta, wajib bagi mereka untuk mengetahui persoalan zakat mal. Bagi pedagang, wajib bagi mereka untuk mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum dagang. Dan ini sudah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, jangan masuk ke dalam pasar kita, jangan melakukan perdagangan orang yang tidak mengetahui hukum perdagangan, hukum jual beli. Dan salah satu perkara yang paling banyak masalahnya dalam masalah hukumnya itu adalah persoalan jual beli. Berbeda lafaz transaksi, berbeda hukumnya. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini. Jadi mempelajari ilmu syar'i secara global, secara keseluruhan adalah fardu kifayah. Sedangkan yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban individu, maka wajib bagi setiap individu untuk mempelajarinya. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa yanbaghi li talibil ilmi an yush'ira nafsahu annahu qa'imun bi fardhi kifayah hala talabihi liyahsul lahu thawaba fa'ilil fard ma'a tahsil al-ilmi. Dan ketika ada orang atau talibul ilm yang dia menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu syar'i secara keseluruhannya, maka hendaklah dia menghadirkan di dalam hatinya bahwa dia sedang melakukan satu fardu kifayah, agar supaya dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala darinya, dan juga dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka demikian pula dalam mempelajari ilmu yang itu adalah merupakan fardu ain, di saat kita mempelajarinya, hadirkan dalam hati kita bahwa yang sedang saya pelajari ini adalah kewajiban saya yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga proses belajar yang kita lakukan itu dihitung sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan ilmu, mendapatkan ilmu. Wala syakka anna talabal ilmin afdalil a'mal. Ya, kata beliau, tidak diragukan,
Tidak diragukan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah sebaik-baiknya perbuatan. Bal huwa minal jihad fi sabilillah. Bahkan talabul ilmi itu adalah merupakan jihad fi sabilillah. Jadi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, ya, jangan semuanya pergi. Jangan semuanya pergi berjihad, pergi berperang, jangan. Hendaklah ada sekelompok orang yang mereka tinggal dan mendalami apa? Agama mereka. Mempelajari agama mereka secara mendalam agar supaya orang-orang yang pergi berjihad ketika mereka kembali itu bisa menambah pengetahuan mereka tentang agama. Ya, kalau dengan bahasa kita, ketika mereka kembali di charge lagi. Ini disejajarkan mempelajari ilmu syar'i dengan al-jihad fi sabilillah. Maka di zaman kita sekarang ini yang tidak terbuka front, ya, tidak terbuka front qital, front jihad, maka jihad yang paling utama yang kita lakukan adalah dengan talabul ilm, menuntut ilmu. Dan ini adalah merupakan nikmat, ikhwah sekalian, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, di Indonesia, ya, khususnya di Gorontalo. Di beberapa wilayah, beberapa negara, ya, kesulitan mereka untuk berada di majelis. Sementara duduk tiba-tiba desingan peluru lewat, tidak ada keamanan. Maka selagi kondisi negeri kita dalam keadaan aman, kita jaga keamanan ini dan kita manfaat, ya, kita manfaatkan dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah, ya, para masyayikh, ya, para ulama, para asatidah. Dan tadi hadirkan di dalam, ya, hadirkan dalam hati kita bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Wala siyama fi waqtina hadha hina bada'atil bid'ah tadhharu fil mujtama'il islami wa tantashiru wa takthur. Ya, apatah lagi kata beliau rahimahullahu taala, di zaman kita sekarang ini yang perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang bukan dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar luas di masyarakat kita. Ya, tersebar luas di masyarakat kita. Perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianggap baik oleh masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat lalu kemudian mereka mengharapkan pahala darinya, ya, itu perkara bid'ah. Dia kerjakan, dia anggap itu adalah bagian dari agama dan dia mengharapkan pahala darinya, padahal itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Nah, ini banyak di masyarakat kita. Kayak ini menunjukkan bahwa talabul ilm, menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita lakukan di saat ini. Wa bada'a al-jahlu al-katsiru mimman yattali'u ila al-iftai bighairi ilm. Wa bada'a al-jadalu min katsirin min an-nas. Ditambah lagi dengan, ya, kejahilan, ya, kebodohan yang nampak jelas dari fatwa-fatwa yang tidak sesuai dengan ilmu. Ya, fatwa-fatwa yang tidak sesuai dengan ilmu. Ini kejahilan.
ditambah lagi dengan perdebatan-perdebatan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Ini yang tadi kita singgung di awal, bukan pada kapasitasnya lalu kemudian berdebat tentang agama yang oleh para ulama terdahulu sudah diputuskan, sudah jelas hukumnya, masih tetap diperdebatkan. Karena yang saling berdebat ini adalah jahil, maka muncullah keanehan-keanehan. Dan seandainya orang-orang jahil itu diam, selamat dunia. Seandainya orang-orang jahil itu diam, maka selamat dunia. Ini ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari adab adalah berbicara sesuai kapasitas kita. Tidak berbicara di luar garis ya lingkaran kita. Lalu kemudian beliau katakan wa hadhihi thalatha umurun fa hadhihi thalathatu umur كلها تحتم على الشباب أن يحرص على طلب العلم. Maka tiga perkara ini kata beliau, yaitu bid'ah yang nampak yang tersebar ya di masyarakat, kemudian orang-orang yang jahil yang mengeluarkan ya fatwa-fatwa yang tidak berdasarkan ilmu, kemudian perdebatan-perdebatan dalam berbagai persoalan yang sejatinya itu sudah jelas dihukumi oleh para ulama, masih tetap diperdebatkan, akhirnya menimbulkan apa? Ya keanehan-keanehan. Tiga perkara ini adalah alasan yang sangat kuat agar supaya para pemuda-pemuda itu harus menuntut ilmu syar'i. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ikhwah sekalian, yang paling dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam, ya, yang paling dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam ketika pemuda-pemudinya, ya, ketika para syabab, para pemuda-pemudinya duduk di majlis ilmu, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling ditakutkan oleh musuh-musuh Islam. Kita bisa melihat, kita bisa memperhatikan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kaum muslimin ya dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk dari para pemudanya. Berapa banyak sekarang jumlah pemuda? Kalau kita ya gunakan skop kita di Gorontalo, berapa banyak yang berusia dari usia 15 atau 17 lah sampai usia 40. Ya, usia 40 tahun itu masih tergolong pemuda, syab. Di atas 40 tahun yaitu sudah mulai ya masuk syekh. Ya. Syekhah. Ya. Berapa banyak? Dan kita perhatikan di masjid, berapa banyak pemuda yang hadir salat lima waktu? Di majelis-majelis ilmu, berapa banyak pemuda yang hadir dibandingkan ketika ada konser, ada turnamen futsal, ada turnamen apa untuk para pemuda? Berapa banyak pemuda yang hadir dibandingkan dengan yang hadir di majelis-majelis ilmu, yang hadir di masjid untuk menunaikan salat wajib, ya salat lima waktu, masih lebih banyak mana? Dan ini ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kondisi seperti ini menggerakkan kita, memicu kita, memotivasi kita untuk menyampaikan satu ayat, menyampaikan satu hadis yang sudah kita ketahui dan sudah berkali-kali sudah sering kita sampaikan,
ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja. Sampaikan tentang ayat salat, sampaikan tentang ayat berkaitan dengan masalah tauhid, berkaitan dengan bahayanya syirik, berkaitan dengan bahayanya bid'ah, berkaitan dengan akhlak yang mulia, tercelanya akhlak yang buruk. Banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang harus kita kerjakan atau amalan-amalan yang harus kita tinggalkan. Tapi sayang ikhwah sekalian, tidak sedikit di antara para thullabul ilm terjebak dalam membantah ini, membantah itu. Padahal itu bukan kapasitasnya dia. Mengomentari ini, mengomentari itu, padahal itu bukan kapasitasnya. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu trik ya, trik dalam mengajak, trik dalam mempengaruhi orang, atau kita ingin ya mendekati orang. Tentunya ini dalam batasan syar'i, ya, bukan untuk mempengaruhinya lalu kemudian kita mengikuti semua maunya, tidak. Kalau kita datang dengan menyampaikan hal-hal yang menyenangkan hati, hal-hal yang damai, hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, hal-hal yang berkaitan dengan hukum, yang adem-adem, ya, bukan berarti kita melarang untuk melakukan, mengatakan, oh ini tidak boleh, ini menyampaikan dalil-dalil berkaitan dengan larangan-larangan amalan yang dilakukan, bukan itu. Tapi ada porsinya, likul limaqam maqal. Setiap tempat itu ada ucapan yang pas untuk kita ucapkan. Setiap orang kondisinya ada kondisi, ada hal, ada ucapan yang pas untuk kita sampaikan kepadanya. Kalau kita datang dengan tersenyum, kita datang dengan baik, tentu dia akan terima. Tapi kalau kita datang dengan langsung, ya istilahnya langsung bata apo, ya, apa kira-kira yang dia, reaksi yang muncul darinya? Batangkis pasti, ya, pasti batangkis. Ya. Apalagi kalau kita, ya, ya, kita dengarin, terdengar kan di seberang. Tiba-tiba kita datang misalnya kepada praktisi-praktisinya, apa yang kalian lakukan ini bid'ah, misalnya. Lembut sekali kita katakan, yang kalian lakukan ini bid'ah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi trik yang ingin saya sampaikan, yang saya katakan tadi, adalah dengan menggunakan, ya, terlebih dahulu as-sihru al-halal. Nah, ada sihir halal. As-sihru al-halal. Apa sihir halal lagi? Apa sihir yang halal? Dia bisa menyihir banyak orang. Senyum. Itu sihir halal. Dia bisa menyihir orang. Orang yang lihat, ini orang ini, dengan penuh curiga ketika kita kasih senyum, langsung tersentak hatinya. Ternyata dia senyum. Bahkan ketika ada, ya, katakanlah ya santri kita, atau siswa kita, atau mahasiswa kita, yang kita tahu dia ini melakukan kesalahan, kita datangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Itu langsung terasa. Mulai dengan nasihat pelan-pelan.
dan itu akan sangat-sangat membekas. Silakan, antum mau praktekkan sihir halal, silakan. Dan Nabi SAW sudah katakan, ya, tersenyum saja itu sudah dapat pahala. Sehingga saya sering sampaikan, seorang ahlu sunnah, seorang pengikut para salafus saleh adalah orang-orang yang murah senyum, bukan yang abus. Melihat saudaranya tidak ada senyum, buang muka lah. Betul bahwa para salafus saleh dahulu ketika melihat ada orang yang melakukan perbuatan bid'ah, itu mereka langsung pergi. Ada ahlul bid'ah yang mendatangi mereka langsung bubar, juga tidak memperlihatkan senyum. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya si pelaku bid'ah ini, orang yang melakukan bid'ah ini, merasa terasing, merasa dijauhi, tidak diperhatikan, merasa sempit dunia ini. Itu tujuannya. Karena itu adalah bagian dari hajar. Itu bagian dari hajar, memboikot. Dan saya kira sudah sering juga saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Penjelasannya ada dalam Riyadhus Shalihin. Berkaitan dengan masalah hajar, yang menghajar pelaku maksiat itu disyariatkan, tetapi ada ilatnya, ada alasannya, ada tujuannya. Dan beliau katakan kalau tujuannya itu tidak bisa dicapai, maka hajarnya dipending. Kalau kita terapkan ketika berjumpa dengan orang yang melakukan maksiat, yang melakukan perbuatan bid'ah, tidak usah senyum kepada mereka. Yang terjadi apa? Sebaliknya. Bahkan ikhwah sekalian, bukan sekali dua kali saya mendapatkan lebih tepat dikatakan pengaduankah atau curhat atau apa gitu ya. Ya. Katanya ada orang-orang baru yang hadir di majelis, baik itu di kalangan ikhwah ataupun di kalangan akhwat. Sejak awal masuk sudah ditengok miring, tidak diajak berbicara, sampai selesai kajian tidak berbicara dengannya, sampai pulang tidak juga menyapanya. Akhirnya yang muncul apa? Ini orang baru gitu. Bagaimana dorang ini? Dorang belajar ini katanya sunnah begini. Ini ikhwah sekalian. Maka trik yang pertama itu sihir halal. Gunakan itu. Ini untuk mengikat kecenderungan orang. Dan saya kira tidak ada orang yang benci dengan orang yang murah senyum. Tidak ada orang yang marah ketika kita senyumi. Ya, kecuali kalau senyum kita senyum pahit. Itu pasti orang yang marah, senyum sinis. Dapat lihat orang badan besar. Ya paling dia bilang, kenapa ada balik kita kok langsung senyum miring begitu? Lain ceritanya kalau sudah seperti itu. Itu bukan mendatangkan kebaikan, tapi justru menciptakan pertikaian. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala ini, yaitu tersebarnya bid'ah, ya. Lalu kemudian adanya orang-orang yang berfatwa, tapi fatwa-fatwa itu tidak berdasarkan ilmu. Lalu kemudian terjadinya banyak perdebatan-perdebatan pada persoalan-persoalan yang sudah ditetapkan oleh para ulama, atau persoalan-persoalan yang para ulama terdahulu mereka sudah berdebat tentang itu. Sudah ada keputusannya bahwa ini persoalan ijtihad, ini persoalan yang tidak perlu untuk dipersoalkan. Tetapi masih saja ada orang-orang yang mempersoalkannya. Tiga perkara ini beliau katakan, ya, seharusnya ini menjadi pemicu bagi setiap pemuda
untuk memperdalam ilmu agama. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan. Saat ini Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita di majelis-majelis ilmu. Tapi ikhwah sekalian, kita tidak mengetahui apakah besok, lusa, bulan depan, tahun depan kita masih berada di majelis-majelis ilmu. Ketika kita hadir di majelis ilmu, kita mendapatkan satu ayat, satu hadis, sampaikan kepada teman-teman kita, ajak teman-teman kita hadir di majelis ilmu. Sehingga suatu ketika, kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan, kita tidak tahu ke depan seperti apa, ternyata kita agak melenceng sedikit, keluar dari jalur. Ada orang-orang yang pernah kita ajak ke majelis, bertemu dengan kita. Akhi, saya senang sekali dulu mendapatkan hidayah, mengenal sunnah. Tapi ana sudah tidak pernah lihat antum di majelis. Ayo kita kembali lagi. Ada yang akan bisa mengingatkan kita. Paling tidak dari ajakan-ajakan kita kepada orang-orang untuk hadir di majelis ilmu, di saat kita sedang futur, ya, sedang goyah, masih berada di atas, ya, jalur, ya, tapi mulai ada malas-malas, ada teman-teman kita yang kita tunjukkan kebaikan kepadanya, mungkin saja dia selalu berdoa untuk kita. Dengan doanya itu lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita teguh di atas jalan thalabul ilm. Dan di antara kebiasaan para salafus saleh, mereka saling mendoakan. Mereka saling mendoakan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dikatakan bahwa beliau tidak pernah luput, ya, dalam sehari itu mendoakan 10 orang. Tidak pernah luput dalam sehari beliau menyebut 10 orang dalam doanya. Dan nama yang tidak pernah beliau luput darinya adalah nama gurunya, itu Imam Syafi'i rahimahullah. Selalu didoakan. Saat kita mendoakan saudara kita supaya istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa sepengetahuan daripada saudara yang kita doakan itu, ada malaikat di atas kepala kita yang mengatakan amin walaka mithluh. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga itu saya sering mengatakan berpolitik dalam berdoa. Ya Allah, kuatkanlah iman saudaraku. Di atas kepala kita ada malaikat yang mengatakan amin walaka mithluh. Ya Allah, berikanlah kemudahan terhadap saudaraku, sebut namanya. Ya. Ada malaikat yang mengatakan amin. Nanti ibu-ibu kalau mendengar suami berkata, ya Allah mudahkanlah pernikahannya si fulan, ya, jangan kaget. Ada cerita, ya, seorang dia berdoa, ya Allah mudahkanlah saudaraku ini urusan-urusannya, dan teman yang dia doakan itu belum menikah. Ya Allah mudahkanlah urusan pernikahannya. Istrinya tahu, langsung dia ketok dari belakang, hei, jangan berdoa seperti itu. Loh kenapa? Saya tahu apa yang kamu doakan itu. Ya. Ada di atas kepalanya malaikat yang mengatakan amin walaka mithluhu. Amin, dan bagimu juga, ya, seperti apa yang kau mintakan untuk saudaramu. Saat kita mendoakan saudara kita, itu sama saja kita mendoakan itu diri kita sendiri. Kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita, supaya diberikan kemudahan di dalam memahami agama, diberikan keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di saat kita bersendirian, di waktu-waktu yang mustajab. Allah Subhanahu wa taala terima doa kita. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa seorang, ya, terhadap saudaranya tanpa sepengetahuan dari orang yang dia doakan adalah doa yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas kepalanya ada malaikat yang mengatakan amin. Dan bagimu juga seperti apa yang kau minta untuk saudaramu. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan, dan umat ini membutuhkan,
ya alim-alim, ya para ulama rabbaniin. Para ulama rabbaniin, mereka memiliki ilmu yang kokoh, yang kuat, dan mereka memiliki semangat untuk berdakwah. Mereka memiliki perhatian terhadap para pemuda. Ulama-ulama rabbani. Dan mereka adalah ulama-ulama yang apa? Memiliki keluasan, ya keluasan hati. Sehingga ketika terjadi apa? Terjadi perselisihan dalam persoalan yang memang dalam syariat itu dibolehkan untuk berselisih, itu mereka ya biasa saja. Mungkin antum pernah dengar kisahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dengan ya salah seorang rekannya Yunus As-Sadafi ya rahimahullahu taala. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka dalam satu persoalan, terjadi perbedaan sengit perbedaannya, sampai kemudian Yunus As-Sadafi rahimahullahu taala, beliau sampai marah lalu kemudian meninggalkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dikejar oleh Imam Syafi'i dan digenggam tangannya, ya akhi afala nakunu ikhwanan wa illam nattafiq fi masalah. Ini lapang dada yang sangat luas, memiliki hati yang sangat luas. Ya akhi, saudaraku, alangkah baiknya kita tetap menjadi saudara, tetap bersaudara, tetap berteman, tetap menjalin ya hubungan, sekalipun kita tidak sepakat dalam satu persoalan. Yang mampu seperti ini adalah para ulama rabbani. Kalau yang kita saksikan sekarang ketika berbeda satu ijtihad dalam persoalan yang memang boleh untuk berijtihad di dalamnya, muncul lakab-lakab, muncul Allah musta'an. Ya. Dan ini sudah diperingatkan juga oleh para ulama. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya. Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ya. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain yang memperingatkan tentang ini. Dalam persoalan-persoalan yang memang itu adalah sa'ihun lil ikhtilaf, memang dibolehkan, atau para ulama sejak dulu juga itu sudah berikhtilaf, tidak boleh ada kemudian saling ya, saling baku hantam, mengeluarkan dari barisan kaum muslimin, apa, dari barisan ahlus sunnah wal iyadz billah. Padahal itu persoalan, bukan persoalan usul. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan sebutkan apa yang disebutkan oleh Syekh ya berkaitan dengan perkara-perkara yang bisa menolong atau membantu seorang dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, yang memberikan kepada kita umur yang berkah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan terakhir. Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami yang kadang khilaf mengangkat suara terhadap orang tua kami. Baik, ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Terus kelanjutannya, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan agar supaya tidak beribadah kecuali kepadanya,
ya, telah mewajibkan ya, supaya tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewajibkan supaya berbakti kepada kedua orang tua. Para ulama katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan antara mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa perkara tertinggi setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka dosa yang paling tinggi setelah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan ya, ketika mereka berdua ya, kedua orang tua telah mencapai usia lanjut, atau salah satu dari keduanya yang masih ada, yang masih hidup dan sudah tua, jangan sekali-kali mengatakan kepada mereka kata uff. Ya, kalau diartikan mengatakan ah, karena itu bisa ya mencederai hatinya, melukai hatinya, dan itu sudah cukup sebagai dosa bagi seorang anak yang ya mengangkat suaranya ya untuk orang tuanya. Kalau itu terjadi, maka banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian peluk orang tua kita, cium orang tua kita, berkhidmat kepadanya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan ya rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita adalah merupakan surga bagi kita, dan dia juga bisa menjadi neraka bagi kita. Bagi yang masih memiliki orang tua, keduanya berbaktilah kepadanya. Kalau tinggal satu, manfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu untuk berbakti kepadanya. Dan kalau keduanya sudah wafat, banyak-banyak berdoa untuk keduanya dan sambung ya silaturahim dengan kerabatnya, dengan orang-orang terdekatnya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah ketika sedang berjalan dengan rekannya, tiba-tiba ada seorang yang lewat, lalu kemudian beliau panggil, ya fulan, bukankah engkau adalah sahabatnya Umar? Iya. Maka kemudian Abdullah ibn Umar memberikan untanya, memberikan seluruh yang ada di atas untanya kepada orang tersebut. Lalu kemudian rekannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kenapa engkau berikan semua perbekalanmu ya dan tungganganmu kepadanya? Apa jawaban Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Dia adalah sahabat baik dari bapakku. Aku ingin berbakti kepada bapakku melalui sahabatnya. Ya. Itu ketika kedua orang tua kita sudah wafat, banyak-banyak berdoa dan kita menyambung ya, hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabat mereka atau dengan sahabat-sahabat baik mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah dan senantiasa ya berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik, saya kira demikian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله